Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Dan kali ini kita masuk pada audio berjudul Perisai Rezeki yang part kedua. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Oke, mari kita bahas tentang materi perisai rezeki dan pendalaman dari part yang sebelumnya. Mungkin sebagian di antara Anda ketika melihat video sebelumnya mengatakan bahwa aduh, materinya kok berat sekali ya bicara tentang dosa. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat gambaran keseluruhannya, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keajaiban untuk Anda. Kan di video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa manusia itu ajaib, Anda adalah orang yang ajaib. Tapi kenapa tidak ajaib? Karena ada dosa yang menghalangi. Sebenarnya bicara tentang logika ini malah jauh lebih sederhana dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang selama ini kita pelajari. Kita ingin mendapatkan sesuatu lalu kemudian kita bekerja keras. Padahal sebenarnya tidak perlu bekerja keras seperti itu. Kalau seandainya kita tahu logika berpikir ini, hilangkan saja dari dosa, hilangkan saja perisainya, maka keajaiban akan datang pada kehidupan Anda. Malah sebenarnya logikanya jauh lebih sederhana. So, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat ini sebagai sebuah proses. Ketika kita ingin mendapatkan keajaiban, maka sederhana, hilangkan saja dosanya, maka insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya. Kan sederhana, dibandingkan dengan kita harus bekerja keras. Betapa banyak orang yang bekerja keras, tapi dia masih menggunakan perisainya kemana-mana. Ya, dia pegang perisainya, dia pegang dosanya, kemudian dia berusaha, dia bekerja, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, bukannya malah mendapatkan sesuatu, malah dia akan mendapatkan hal yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Ilmu magnet rezeki tujuannya bukan untuk memperberat. Sebaliknya, ilmu magnet rezeki bahkan untuk memperingan kita mencari rezeki. Ketika Anda sudah mau menerima logika ini bahwa perisai rezeki kita lah yang menghalangi dari keajaiban rezeki kita, maka bismillah, materi yang berikutnya akan bermanfaat untuk kita semua. Perkenankan saya menceritakan tentang awal mula saya bertemu dengan ilmu magnet rezeki ini. Satu saat saya berjalan bersama dengan sahabat saya, ada 12 orang, ada satu orang sahabat saya bertanya kepada seorang guru, "Kiai, kenapa sih hidup ini penuh krisis, ngantri BBM, banyak orang miskin, dan seterusnya?" Saat itu saya masih berpikir logika. Ya iyalah mungkin karena orang tuanya nggak kasih pendidikan. Ya iyalah mungkin karena dia malas. Ya iyalah mungkin dia nggak memiliki ilmu bisnis, dan seterusnya. Tapi ternyata pertanyaan sesederhana itu dijawab dengan serius oleh Kiai. Kiai bertanya balik, "Sebenarnya untuk apa diciptakan manusia?" Saya menjawab, "Untuk beribadah," gitu ya. Tapi kemudian kata Kiai, "Salah, untuk apa beribadah?" Aduh, saya agak kaget ya, karena baru ketemu dengan seorang Kiai yang mengatakan hal seperti ini. Karena sebelumnya saya meyakini bahwa hidup adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kata Kiai, bukan untuk itu. Saya jawab lagi, untuk menjadi khalifah Kiai. Salah, kata Kiai. Ya, karena salah semua, ya udah saya diem aja. Lalu kemudian Kiai mengatakan, "Sebenarnya Allah menciptakan kita untuk dimuliakan dan dimanja. Allah menciptakan kita untuk berbahagia. Allah menciptakan kita untuk bersenang-senang. Allah gak mau kita susah. Allah gak mau kita berat. Allah gak mau kita capek-capek mencari nafkah," kata Kiai seperti itu. Sebenarnya ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia, tujuannya satu, untuk dimuliakan dan dimanja. Ketika diciptakan Nabi Adam, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam, "Uskun anta wa zaujukal jannah," duduk diam engkau ya Adam beserta istrimu di syurga, "wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma," makan semua yang ada. Akhirnya begitulah kehidupan kita manusia awalnya, untuk menikmati semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita. Tapi ada tapinya, "wala taqraba hadhihi syajara," tapi jangan sentuh-sentuh ini pohon. Malah disentuh oleh Nabi Adam. Apa yang terjadi?
turun ke bumi, lalu kemudian dia harus berproses. Itu ada pohon, panjat, petik, kupas, masak, baru makan. Lebih susah hidupnya. Maka kata Kiai, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita semua untuk bersenang-senang, untuk hidupnya ajaib. Di mana? Di syurga. Tapi kenapa hidupnya enggak ajaib? Karena satu yang dilakukannya, dosa. Jadi dosalah yang membuat hidup kita sulit. Dosalah yang memisahkan antara diri kita dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Di syurga hidupnya ajaib. Karena ada dosa, maka keajaibannya hilang. Apakah dosanya berhenti, kata Kiai? Enggak, Kiai, dosa lagi. Akhirnya enggak boleh metik, sekarang nanam. Ambil benih di tempat yang lain, ditanam, ditunggu 5 tahun, baru bisa dimakan. Lebih susah hidupnya? Lebih susah. Karena apa? Karena dosanya nambah. Apakah dosanya berhenti? Enggak, dosa lagi manusia. Akhirnya enggak boleh nanam. Beli sekarang, kerja keras banting tulang. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam untuk membeli sesuatu. Lebih susah hidupnya, kata Kiai. Iya, Kiai, lebih susah. Ya. Dosanya berhenti? Enggak, Kiai. Akhirnya enggak boleh beli, ngutang sekarang. Beli jilbab ngutang, beli panci ngutang, beli baju majelis taklim ngutang, ya. Akhirnya ngutang jadi gaya hidup. Dia gesek-gesek itu kartu, pakai kartu kredit dan seterusnya. Pada saat Kiai ngomong utang, saya nunduk, teman-teman, ya. Ya Allah, gue banget pada saat itu saya sedang berada dalam kondisi yang terpuruk. Saya sedang hutang banyak, dikejar-kejar debt collector, dilaporkan polisi, digugat dan seterusnya. Lalu kemudian betul saja, ya sebenarnya harusnya pantasnya kehidupan saya ajaib. Tapi kenapa saya seperti ini? Karena saya banyak dosa, dan itu saya sadari pada saat itu. Kemudian kata Kiai gini, ya, dosanya berhenti? Enggak, Kiai, dosa lagi. Akhirnya enggak boleh ngutang, gali lubang, tutup lubang. Itu saya banget gitu ya. Pada saat itu ketika ada tagihan, lalu kemudian saya coba cari pinjaman, ya jatuh tempo, cari pinjaman lagi dan seterusnya. Sampai kemudian akhirnya miliaran rupiah saya berhutang, teman-teman semua, ya. Sampai kemudian kata Kiai gini, kamu mau enggak hidup kamu ajaib? Mau, Kiai. Kamu mau enggak kamu kembali pada kehidupan keajaiban kamu? Mau, Kiai. Kamu mau enggak selesai semua persoalan hidup kamu? Mau, Kiai. Kata Kiai, sederhana. Jangan buat dosa satupun. Maka kau akan rasakan syurga sebelum syurga yang sebenarnya. Pada saat itu saya tertegun dengan jawaban itu. Kamu juga pernah hidupnya ajaib, tinggal diulangi saja. Kata Kiai seperti itu ke saya. Lalu kemudian pulang dari rumah Kiai itu, saya menangis sejadi-jadinya. Karena saya ingin hidupnya ajaib, tapi saya nggak bisa seperti itu. Sampai kemudian akhirnya, kata Kiai kan begini, apa yang terbetik di benak, langsung terwujud, seakan dimanja oleh Allah. Itulah gaya hidup di surga. Kamu pernah mengalami hal seperti itu? Saya coba berpikir, ada nggak kehidupan saya yang ajaib? Pada saat itu perenungan saya sampai pada sebuah kisah. Jadi saya bertemu dengan Kiai itu tahun 2010. Nah sementara saya bertemu dengan sebuah kisah yang terjadi pada kehidupan saya di tahun 2002. Pada saat itu saya ikut istri. Istri dapat beasiswa S2 di Malaysia. Kemudian saya ikut, kata teman di sana, insya Allah bisa dapat visa, insya Allah bisa dapat pekerjaan. Ternyata alhamdulillah dua-duanya gak dapat. Akhirnya saya jadi pengangguran di negeri orang. Setiap hari yang saya lakukan adalah mengantarkan istri ke kampus, pulang tutup pintu, tutup jendela, malu dilihat orang Malaysia. Sampai kemudian istri saya saat itu hamil dan ngidam, tiap hari minta sayur. Saya pergi beli sayur, dia masak, besok dia minta lagi, bang belikan sayur, saya pergi beli sayur, kemudian dia masak. Sampai kemudian akhirnya saya menghayal, enak ya kalau punya kulkas, ya belinya sekali untuk dimasak satu minggu gitu ya. Mungkin teman-teman semua pernah ngelihat film kartun gitu, jatuh itu ada burung-burung yang terbang gitu ya. Saya itu setiap istri saya bilang, bang belikan sayur, di kepala saya itu kulkas gitu ya. Saya menghayal. Cuma yang saya bisa lakukan hanya itu, menghayal. Beli nggak bisa, ngeredit nggak bisa. Karena saya waktu itu nggak kerja dan nggak punya penghasilan. Istri saya pun penghasilannya nggak begitu banyak. Enaknya pengangguran itu kan dekat dengan masjid gitu ya. Setiap ada azan, saya datang ke masjid. Nah pada saat itu, saya berdoa. Ya doanya benar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kepala mikirnya, kulkas ya Allah, kulkas ya Allah. Sampai kemudian ketika keluar dari masjid, ih ada kulkas dibuang.
ya. Saya dekati kulkas itu, saya buka pintunya, kemudian saya lihat masih ada bunga esnya, berarti baru dibuang. Nah, orang Malaysia itu baik hati, kalau mereka mau ganti perabot, tinggal letakkan perabot yang lama di depan. Silakan diambil sama siapa saja, tinggal rebutan aja sama orang India, Bangladesh, dan Indonesia. Nah, pada saat itu saya belum pernah memulung sebesar itu, ya. Kalau yang kecil-kecil saya udah lihai gitu ya. Sepatu, sendal, blender, mainan anak itu udah lihai. Tapi ini kan besar, apalagi saya sedang diawasi oleh polisi imigrasi. Kemudian saya telepon teman saya, "Pak Dodi, ini ada kulkas dibuang, boleh nggak kita tarik?" "Jomlah, tariklah." Kemudian akhirnya teman saya itu bawa motornya, letakkan di atas motor, nyampe rumah, nyala. Oh, ini yang dimaksud sama kiai. Kamu pernah hidupnya ajaib. Pada saat itu saya berpikir, oh mungkin ini yang dimaksud kiai. Saya pada saat itu nggak bekerja, saya nggak beli itu kulkas, saya nggak nyicil itu kulkas. Kemudian kulkas itu datang pada kehidupan kami hanya dengan berpikir, oh ini barangkali, ya, kata kiai, terbetik di benak, langsung terwujud, seakan dimanja oleh Allah. Pada saat itu teman-teman semua, saya seperti memiliki energi yang luar biasa. Oh iya betul, saya pernah hidupnya ajaib. Dan kata kiai, tinggal diulangi. Nah, faktor yang saya pelajari adalah, kita nggak mungkin juga kan, ya, nggak buat dosa satupun gitu ya. Mana mungkin, kata kiai kan, jangan buat dosa satupun. Kita manusia biasa. Oke, mungkin orang-orang seperti kiai, orang-orang yang waro, yang zuhud, dan seterusnya, sudah mampu seperti itu. Nah, derajat untuk saya ini akhirnya, berhati-hati dari dosa. Maka itu yang menjadi tagline bagi saya. Ketika berhati-hati dari dosa, akan terjadi keajaiban. Ketika berhati-hati dari dosa, kau akan rasakan syurga sebelum syurga yang sebenarnya. Pada saat itu saya juga berdiskusi dengan beliau, bukankah kita belum masuk syurga, kiai? Kata kiai, jarak antara syurga akhirat dengan syurga dunia setipis kematian. Tapi keajaibannya sudah ada sekarang. Syurganya sudah ada sekarang. Setelah itu, saya memiliki energi luar biasa. Oh ya betul, saya hidupnya bisa ajaib. Dan insya Allah hutang-hutang saya, amanah-amanah saya, semua hal-hal yang saya inginkan bisa terjadi pada kehidupan saya. Dulu saya menamakan ini ilmunya ilmu kulkas, ya. Saya menamakan ini ilmu kulkas. Saya hanya berpikir di kepala, cering datang terwujud. Dan ternyata betul. Nah, faktornya satu saja, faktornya sederhana, berhati-hati dari dosa. Nah, setelah itu teman-teman, saya ketika ada keinginan, saya hanya berpikir di kepala, saya hanya merasakan dalam hati saya, lalu kemudian tiba-tiba terwujud. Ya Allah, saya pengen pergi umroh. Alhamdulillah, saya baru 33 kali pergi umroh. Saya harus berhati-hati berbicara seperti ini. Karena sebenarnya saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya memesan keajaiban. Cuma, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua adalah keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hebat ya tentunya Allah. Saya nggak bisa apa-apa, saya hanya memesan keajaiban. Saya hanya berpikir di kepala, ya Allah, saya pengen pergi umroh. Waktu itu saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur, kalau jarak antara beliau dengan Ka'bah itu seperti pintu samping, ya, ngebuka, udah Ka'bah. Dalam hati saya, ya Allah, saya pengen seperti itu. Lalu kemudian saya tanamkan pakai ilmu kulkas gitu ya, yang dulu saya yakini, subhanallah. Tiba-tiba ada yang telepon, "Pak Nas, ini ada Ustadz, nggak jadi berangkat, boleh nggak Pak Nas gantikan?" "Tapi saya bukan Ustadz." "Udah gampang Pak Nas, yang lainnya semua akan ada mutawif di sana." Subhanallah, saya malah menjadi pembimbing free, gratis. Dan setelah itu saya ngomong sama jamaah, "Jamaah mohon maaf ya, setelah selesai itu ya acara, saya sebenarnya adalah Ustadz pengganti. Mohon maaf kalau seandainya pelayanan saya kurang maksimal." Ternyata setelah itu jamaah malah laporan ke travel, dan akhirnya saya dijadikan sebagai pembimbing umroh dan haji di Mihrab Qalbi Travel. Hanya berpikir, ya Allah, pengen pergi umroh. Tiba-tiba berkali-kali. Bahkan dengan itu semua, ya, saya akhirnya bisa keliling dunia, ya. Saya bisa pergi ke Mesir, ke Abu Dhabi, kemudian ke Dubai, kemudian ke Petra, kemudian ke Masjidil Aqsa. Subhanallah, ya. Bukan saya yang hebat, ya. Misi saya dalam menyampaikan ilmu magnet rezeki ini adalah fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nikmat Rabbmu,
sebarkanlah. Ini adalah testimoni. Yang saya testimoni adalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya Anda mau melakukannya, insya Allah Anda bisa. Saya pun berpikir, ya Allah, saya pengen sekali keliling dunia. Akhirnya ya saya dengan istri saya ya pergi keliling dunia dengan ilmu magnet rezeki ini. Hanya berpikir di kepala, ya Allah, saya pengen pergi keliling dunia. Akhirnya kita pergi ke Singapura, ke Malaysia, kemudian ke Turki, ke Korea, ke Jepang, kemudian ke Eropa, ya, kemudian ke Belgia, ke Netherlands, ke London, ke Paris, ke Barcelona, ke Andalusia, ke Hawaii. Subhanallah, luar biasa. Sekali lagi, bukan saya yang hebat, tapi ada kekuatan maha dahsyat. Dan ternyata faktornya cuma satu, berhati-hati dari dosa. Yang penting adalah pada saat kita berhati-hati dari dosa, maka keajaiban itu akan sangat-sangat mudah sekali datang pada kehidupan kita. So, saya ingin mengajak Anda semua untuk memandang ilmu ini dengan gembira. Saya ingin mengajak Anda semua memandang ilmu ini dengan optimis, ya. Bukan dengan memandang, saya kan banyak dosanya. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala mau mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketika kita mendekat kepada Allah satu langkah, Allah mendekat 1000 langkah. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Kita semua makhluk penuh dosa, bahkan mungkin saya dosanya lebih banyak daripada Anda. Pada intinya, Anda adalah orang yang ajaib. Asalkan mau menurunkan perisai rezeki, asalkan mau menurunkan dosa kita. So, bagi teman-teman yang ingin rezekinya berlimpah, hutangnya lunas, piutangnya terbayar, proyeknya berjalan lancar, gajinya naik, jabatannya tinggi, badannya makin sehat dan prima, kita turunkan perlahan-lahan perisai rezeki kita. Setelah itu, Anda minta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah, Dia akan mengizinkan keajaiban itu terjadi pada kehidupan Anda. Itu yang terjadi pada kehidupan saya dan juga para teman-teman yang mencintai ilmu magnet rezeki. Maka itu pun juga yang akan terjadi pada kehidupan Anda. Insya Allah, Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah, dalam video-video berikutnya, kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk Anda. Saya Nasrullah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.